sukses penyelenggaraan, sukses infrastruktur, dan sukses prestasi. Hal lain yang kemudian harus kami bisa lakukan adalah sukses insya Allah pengamanan, yang mana sudah dilakukan koordinasi antara TNI, Polri, BNPT, kemudian BSSN, dan seluruh kementerian lembaga untuk tetap bisa optimis mensukseskan pelaksanaan Asian Games tahun 2018 yang akan datang. Insya Allah akan bisa berjalan sesuai, begitu juga yang ada di Jakarta dari pihak Indonesia 18 di tahun 2018.